dengan itu, saya berharap dan saya meminta kepada PLN dan seluruh masyarakat, pemerintah kota bersama-sama semua unsur harus mengecek semua sampah listrik. Kita tidak tahu tegangan, jangankan yang normal-normal, tegangan listrik juga kadang-kadang dan turun naik turun berbahaya sekali. Ya. Selama ini kan masyarakat sebagai konsumen listrik harus mendapatkan perlindungan konsumen. Begitu banyak persoalan listrik kita hari ini. Diwajibkan untuk harus ada pemadam kebakaran. Memang itu pun juga tidak bukan misalnya ada pemadam kebakaran terus tidak terbakar. Karena kalau orang tidur seperti yang cerita tadi, saya kira dimanapun kejadiannya dan kapanpun kejadiannya pasti